ini. Amin. Wal muhtaru anna zalika yahtalipu bikhtilapil ashasi. Dan menurut kaul yang terpilih, bahwasanya yang demikian itu berbeda-beda tergantung dengan perbedaan pribadi masing-masing. Jadi artinya ada orang mungkin bisa hatam Quran sebulan satu kali, ada yang dua bulan satu kali, ada yang satu minggu satu kali, bahkan sampai kemarin antara waktu maghrib dengan waktu isya bisa satu kali. Itu masya Allah. Kalau maghrib dengan isya kan waktunya ya itu mungkin cepat ya, namun dijelaskan isyanya ditakhirkan ya, jadi antara isya dengan maghrib dia bisa menghatamkan Al-Quran ya. Jadi kemarin sama Imam Nawawi dijelaskan tuh ya, bahwa isyanya ya di ya rub'ul lail sampai seperempat malam. Nah seperti itu bisa jam 10, jam 11 dia baru melaksanakan sholat isya. Nah itu dari maghrib dibaca Quran hatam ya sampai isya. Masya Allah, itu semuanya bikhtilafil ashos ya, tergantung pribadi mereka masing-masing. Nah tinggal kita dah, kita bisanya ya seberapa jauh kita bisa ya. Jadi yang jelas jangan sampai kita nggak bisa menghatamkan. Kemarin saya sudah contohin tuh orang-orang ya, guru-guru kita yang bisa ya menghatamkan Al-Quran dalam waktu sekian. Nah itu satu ya motivasi buat kita, sehingga jangan sampai kita nggak bisa. Jadi kita harus punya program, lebih-lebih di bulan Ramadan. Kalau bulan Ramadan itu yang dikatakan bulan diturunkannya Al-Quran, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Nah makanya istimewa. Saya dipesan sama guru saya ya, kalau bulan Ramadan amalan yang paling istimewa ya baca Quran gitu. Kalau bulan Rajab amalan yang paling istimewa membaca istighfar. Kalau bulan Sya'ban amalan yang paling istimewa membaca selawat. Kalau bulan Ramadan amalan yang paling istimewa membaca Al-Quran. Itu guru saya yang bilang begitu. Ya, makanya saya sampaikan kepada Bapak Saudara. Nah, itu penting sekali. Ya, jadi ini ada sanadnya ya dari guru saya. Ya, seperti itu. Jadi yahtalifu biikhtilafil ashas, ya jadi mereka berbeda tergantung dengan pribadinya masing-masing. Nah, kita mampunya ya khatam Quran seberapa lamanya. Nah, ini tolong ya dibuat program, jangan sampai kita tahunan kagak pernah baca Al-Qur'an. Bahkan saya dipesan juga tuh Bapak Saudara, kalau bisa belajarlah kita khatam Quran dalam sholat gitu. Jadi dalam sholat kita bisa khatam Al-Qur'an, sebab Al-Qur'an paling bagus dibaca pada saat lagi sholat. Jadi kita buat program Bapak Saudara ya, bagaimana supaya kita bisa menghatamkan Al-Qur'an pada saat lagi sholat. Ya, kata guru saya, terserah mau setahun kek sekali, ya setengah tahun sekali, apalagi bisa sebulan sekali, tapi khatamnya dalam sholat gitu. Berarti bacanya dalam sholat begitu. Faman kana yazharu lahu bidaqiqil fikri lataifu wa ma'arifu falyaqtasir ala qadrin yahsul lahu fahmu ma yaqra'u. Maka siapa-siapa yang muncul nampak kelembutan dan pengetahuannya dengan kelembutan pemikiran, maka hendaklah ia meringkas atas ukuran yang hasil baginya untuk memahami apa yang ia baca. Jadi artinya tuh dibaca Quran bukan sekedar ya baca doang, tapi benar-benar dipahami, dipahami. Nah itu yang punya lataif dan ma'arif yang sudah begitu lembut pemikirannya ya, mereka bisa sambil memahami apa yang dibaca. Wa kadza man kana mashghulan binasril ilmi, juga orang-orang yang sibuk menyebarkan ilmu, au faslil hukumati, dan menjelaskan berbagai macam
yaitu bentuk-bentuk di pemerintahan bainal muslimin di antara orang-orang Islam au ghairi zalika, atau lain daripada itu min muhimmatid dini, dari hal-hal yang penting dari agama, wal masalihil 'ammati lil muslimin, dan kemaslahatan-kemaslahatan umum bagi orang-orang Islam. Palayak tasir, maka hendaklah dia meringkas ala qadrin, atas satu kemampuan, la yahsulahu bisababihi, yang tidak hasil baginya dengan sebabnya ikhlalun, kecacadan, bima huwa mursidun lahu, dengan apa yang menjadi pengintai baginya, wala pauto kamalihi, dan tidak ada keluputan bagi kesempurnaannya. Walaupun kita sesibuk-sibuk apapun, ya misalnya nasrul ilmi, menyebarkan ilmu, atau kita sibuk dalam pemerintahan, misalnya sibuk memimpin rakyat banyak, nah itu tetap jangan sampai ya kita ini nggak bisa membuatkan waktu untuk baca Quran. Ya, jadi nggak ada alasan tuh, sesibuk benar, tetap harus ya kita buatkan waktu. Ya, jadi harus baca Al-Quran. Wa man lam yakun, dan siapa-siapa yang tidak ada min haula'il mazkurin, dari mereka yang disebutkan, fal yaksir, maka hendaklah ia perbanyak ma'amkanahu, apa yang dimungkinkannya min ghairi khurujin, ya tanpa di luar ila hadil milali, sampai batas bosan. Apalagi orang kagak sibuk. Tuh orang yang sibuk aja tuh, misalnya sibuk, ya kalau ulama-ulama sibuk menyampaikan ilmunya. Ya walaupun dengan kesibukannya dia nasrul ulum, atau para pegawai, para pekerja ya yang sibuk dalam rangka kemaslahatan buat agama, kemaslahatan buat orang-orang Islam, itu kalau bisa dia harus buatkan waktu juga, jangan sampai enggak pernah baca Quran. Nah, terlebih lagi kalau ada orang yang memang banyak waktunya, enggak terlalu sibuk, tetap perbanyak. Tapi ingat, yaitu min ghairi khurujin ila hadil milal, jangan sampai keluar batas sehingga nanti bisa jadi ya, milal, muncul rasa bosan, muncul rasa jemu. Jangan, enggak boleh. Kalau Allah senang kita baca Quran sehari, yo banyak Allah senang, tapi tetap sesuai dengan kemampuan kita, jangan sampai memunculkan rasa bosan dan jemu. Nah, itu jangan tuh. Ya orang kalau baca Qur'annya nanti akhirnya jadi memunculkan bosan dan jemu, nah itu yang tidak dibolehkan. Ramadan tanggal pertama semangat 10 juz. Habis itu bosan, capek, besok dia kagak baca-baca lagi sampai tanggal 30. Nah, itu jangan. Makanya baca sesuai dengan kemampuan kita, tapi terus istiqomah. Ngaji juga begitu, jangan baru-baru doang ngaji. Ya, habis ngaji bosan terus, dada capek. Tuh, makanya kita itu disuruh melakukan ibadah sesuai dengan kadar kemampuan kita. Al-istiqomatu khairun min alfi karomah. Begitu orang-orang bijak bilang. Ya, jadi istiqomah itu Bapak Saudara nilainya lebih bagus daripada 1000 karomah. Tuh, jadi kita yang penting terus istiqomah. Konsekuen kata Nabi, ya, itu yang sedikit enggak banyak tapi terus menerus lebih dicintai kebanding daripada banyak namun akhirnya bisa membosankan. Jangan tuh, enggak boleh. Min ghairi khurujin ila hadil milal. Tuh begitu kata Imam Nawawi. Jadi jangan sampai nanti memunculkan rasa bosan. Pokoknya di bulan Ramadan kita baca Quran tuh ya sesuai terus tangganya, kalau bisa ya naik, jangan turun. Ini kadang-kadang kita grafiknya turun. Ya sehari 5 juz, habis 5 juz 4 juz, 4 juz 3 juz. Terus turun-turun akhirnya ke 20-nya kagak baca-baca terus. Ya kan grafiknya menurun berarti. Padahal Nabi mengajarkan di 10 hari yang terakhir lebih ya mantep lagi. Nah, makanya kita harus begitu, grafiknya harus naik, Bapak Saudara ya. Grafiknya harus naik. Terus naik. Itu paling cakep begitu. Ya, jadi di 10 yang terakhir ya jangan seperti orang-orang dah. Kita orang yang suka ngaji, bedain. Ya, jadi jangan sama aja.
Ya, orang ngaji sama yang kagak ngaji sama aja. 10 malam terakhir udah pada lemot juga. Ya, jangan. Ya, kalau yang udah biasa ngaji udah selalu diisi. Ya, udah diisi terus hingga semangat terus. Di 10 hari yang terakhir inilah yang memang kata Nabi yang paling istimewa. Sehingga kita harus terus tingkatkan sehingga grafiknya harus naik. Grafiknya harus naik. Itu Nabi di beberapa hadis sahih dijelaskan kalau udah 10 hari terakhir ya itu Nabi udah ikat pinggang. Tuh istilahnya diikat pinggangnya bagaimana? Artinya udah benar-benar maksimal. Padahal Nabi ibadah udah maksimal, tapi herannya 10 akhir Ramadan lebih maksimal lagi. Bagaimana lebih maksimalnya Nabi? Padahal ibadah Nabi jangankan di Ramadan, di luar Ramadan aja tuh kalau sholat tahajud kakinya pada bengkak. Itu kan gambaran bukan pada Ramadan. Tapi kalau 10 yang terakhir itu bisa lebih maksimal lagi bagaimana bentuknya. Nah, itu begitu Bapak Saudara. Jadi kita diharapkan ya harus grafiknya naik ya. Jadi kalau ya penilaian itu yang bagus grafiknya naik. Jangan menurun. Kalau grafiknya menurun enggak bagus. Ya, jadi pertama di atas, tinggi, lama-lama di bawah. Nah, itu enggak bagus. Tapi kalau yang bagus grafiknya ya kalau tinggi terus tinggi, tapi ya tinggi terus. Kalau dari rendah ke tinggi lagi, itu juga bagus. Makanya para guru kalau ngelihat kondisi anak bagaimana cara belajarnya, kalau dari rendah terus naik lagi, terakhir meningkat maksimal paling tinggi, itu berhasil. Ya, seorang guru tuh berhasil. Tapi kalau seandainya grafik pertama tinggi, nilainya tinggi, terus abis tinggi rendah, terakhir rendah bener, itu namanya ya enggak berhasil. Nah, sama kita juga kalau ibadah begitu. Makanya ada 10 hari terakhir, ada 10 hari pertama. Kalau di bulan Zulhijjah, saya baca di beberapa kitab, ya itu 10 hari pertama itu hari istimewa. Dari tanggal 1 sampai tanggal 10 itu hari pertama, namanya 10 hari pertama. Tapi kalau di bulan Ramadan, hari istimewanya di 10 yang terakhir. Gitu. Jadi beda tuh Bapak Saudara. Ada 10 hari pertama, ada 10 hari yang terakhir. Kalau bulan Zulhijjah, ibadah di 10 hari pertama. Wal fajri walayalin asr. Itu begitu. Jadi 10 hari pertama di bulan Zulhijjah, ya benar-benar kita ya harus rajin ibadah. Nah, begitu. Nah, kalau Ramadan 10 hari terakhir itu kita geber banget. Ya, maksimal seperti Nabi bilang sudah saya ikat pinggang saya. Tuh begitu ya. Tapi tetap jangan sampai bosan ya. Baca Quran jangan bosan, enggak boleh. Awil hazromah fil qiraah. Hazromah itu artinya terlalu cepat. Ya, terlalu cepat dalam bacaan. Enggak boleh juga ngejar supaya khatam seharian bacanya terlalu cepat. Ya, kalau kata orang kampung kita bacanya dikuel-kuel. Nah, begitu. Jangan juga. Enggak boleh. Jadi hadzromah fil qiraah juga enggak boleh. Ya, tetap program khatam tapi bacaannya harus warattilil qur'ana tartila. Itu tetap harus ya seperti itu. Wa qad karraha jama'atun minal mutaqaddimin al khatba fi yaumin wa lailatin, dan sungguh jamaah dari ulama-ulama mutaqaddimin tidak menyukai kalau khatam sehari semalam dengan tujuan tadi tuh. Ya, bacanya terlalu cepat jadi bosan. Jangan. Ya, ada orang program khatam satu hari satu malam tapi bacanya ya itu hazromah. Nah, itu enggak disukai juga oleh as-salafus saleh al-mutaqaddimin. Nah, jadi tetap kita ada aturan mainnya. Wa yadullu alaihi, dan telah menunjukkan atasnya, marwainahu, apa yang kami telah riwayatkannya, bil asanidi sahihati, dengan sanad-sanad yang sahih, fi sunani Abi Dawud wa Tirmizi, dalam sunatnya Imam Abi Dawud dan Imam Tirmizi, wan Nasa'i dan Imam Nasa'i, wa ghairiha, dan lain-lainnya, an Abdillah ibn Abdil ibn al-As
Pertama riwayat daripada sahabat Abdullah bin Amr bin As. Ya, jadi ada Abdullah bin Umar, ada Abdullah bin Amr. Nah, itu begitu sama-sama sahabat nih, Saudara. Ya, pertama Abdullah bin Umar, ada lagi Abdullah bin Amr. Ya, nah kalau ini riwayat dari sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, semoga Allah memberikan keridhaan buat keduanya. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, la yaqahu man qara'al Qur'ana fi aqalla min salasin. Tidaklah faqih orang yang membaca Al-Qur'an pada ya maksimal dalam waktu 3 hari. Wa amma waqtul ibtida'i, adapun waktu mulain, wal khatmi, dan waktu akhir, bahwa ila khiyaratil qari'i, yaitu tergantung pada pemilihan waktu bagi yang baca. Kapan awalnya, kapan akhirnya, itu tergantung daripada yang baca. Tapi cari waktu yang paling bagus, awal baca sama akhir baca, cari waktu yang terbaik. Itu namanya khiyaratil qari, pilih silahkan pembaca. Fa in kana mimman yahtum bil usbu'i marratan, maka kalau seandainya ada orang buat program khatam mingguan, setiap minggu satu kali, ya, faqada kana Utsman radhiyallahu anhu, maka adalah sahabat Utsman radhiyallahu anhu, yabtadi ulailatal jumati, maka ia mulain bacanya, setarnya kapan? Malam Jumat. Wa yuhtimu lailatal khamisi, kemudian finishnya, khatamnya malam Kamis. Itu begitu. Jadi kalau kita pengen programnya mingguan, maka awal bacanya malam Jumat. Nanti akhirnya malam Kamis. Tuh begitu. Jadi cari waktu yang istimewa. Wa qala al-imamu Abu Hamid al-Ghazali, dan telah berkata Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali fil Ihya'i, dalam kitabnya Al-Ihya, Ihya'ul Muddin. Al-afdalu, yang paling afdal, ayuhtima hatam siapa seseorang khatmatan bil laili, satu kali hatam di malam, wa ukhra bin nahari, dan hatam lagi yang lain di siang hari. Ya, yang bagus ya kalau yang mampu malamnya satu kali hatam, siangnya satu kali hatam. Wa yaj'alu khatmatan nahari, dan dia jadikan kalau khatamnya di siang hari, yaumal isnain, yaitu hari Senin, fi rakaatil fajri, pada rakaat fajar. Kalau siang nanti pada saat ya rakaat fajar. Makanya ya salat subuh yang bagus agak siangan. Makanya saya tuh udah mulai ya belajar sedikit-sedikit bahwa di at-tahiri kalau bisa tuh saya perlambat, itu sengaja. Jadi kita habis sholat sunnah fajar, terus kita baca wirid, nanti baru sholat subuh, gitu. Jadi yang bagus begitu emang. Jadi nggak langsung, jangan komat langsung azan langsung komat, nah begitu. Jadi itu rahasianya. Kenapa saya selalu mengakhirkan? Beda dengan maghrib. Kalau maghrib percepat, ya qobliyah selesai langsung. Ya, kalau udah enggak keburu, qobliyah enggak usah langsung sholat maghrib. Tapi kalau subuh, ya jangan buru-buru. Ya, jangan buru-buru. Nah, itu saya sudah contohin tuh, Bapak Saudara. Nah, begitu. Jadi, ya kalau habis sholat sunnah fajar, ayo. Itu Imam Al-Ghazali biasakan, dia kalau menghatam Quran malam itu, ya saat, ya kapan? Saat sholat sunnah fajar. So, pirok atail fajri, ya pirok atail fajri tadinya sunnah fajar, sunnah subuh, ya seperti itu. Ya, jadi ini dijelaskan di dalam kitab At-Tibyan juga sama seperti itu. Ya, jadi nanti insya Allah malaikat-malaikat itu akan datang semuanya. Ya, jadi kalau ada orang lagi hatam Quran, doanya itu malaikat-malaikat mengaminkan semua. Makanya kita kalau lagi mau baca khatam Quran, kumpulin saudara kita, keluarga kita. Misalnya di bulan Ramadan nih, Bapak Saudara, kalau nanti Bapak Saudara khatam, panggil tuh istri kita, panggil anak kita, kita baca khatam Quran doanya, biar mereka pada aminin. Tuh begitu. Mereka belum khatam gak apa-apa,
Nanti waktu istri kita udah hatam, nanti bacanya bilang lagi, kita baca doanya sama-sama lagi. Itu ya yang ngaminin para malaikat. Jadi waktu yang sangat istimewa. Saya biasa begitu, Bapak Saudara. Ya, jadi kalau kita habis hatam Quran tuh panggil ya istri kita, anak kita, biar supaya nanti baca doanya sama-sama. Nah, seperti itu. Nanti ketika istri kita udah hatam, panggil juga. Nah, kita baca sama-sama juga. Anak kita kebetulan udah hatam juga, sama-sama. Ayah, ayo kita baca doa hatam Quran. Walaupun anaknya yang hatam, tapi kita ikut juga. Nah, sebab memang itu waktu istimewa saat-saat kita selesai ingin menghatamkan Quran. Makanya cari menghatamkan Quran waktu yang istimewa. Tuh, waktu yang istimewa. Nah, nanti di ulama-ulama as-salafus saleh itu macam-macam tuh. Ya seperti tadi tuh. Ya, mulainya malam Jumat, akhirnya malam Kamis. Nah, kalau Imam Al-Ghazali, nah itu ya yuhtimu khatmatan bil laili wa ukhra bin nahar. Nah, kalau khatmatan naharnya yaumul itsnain fi raqatil fajr. Ya, biasanya kalau siang dia waktunya carinya hari Senin. Nah, kemudian dalam sholat sunnah dua rakaat fajar, au ba'dahuma atau setelah sholat sunnah fajar. Wa yaj'alu khatmatal laili, kalau seandainya dijadikan hatamnya malam hari, lail tal jum'ah, tu cari malam Jum'at. Kapan? Fi raqatil maghrib, di awal, pada dua rakaat maghrib. Nah, seperti itu. Au ba'dahuma atau setelahnya. Karena waktu maghrib itu waktu awal malam Jum'at. Nah, jadi awalnya malam Jumat. Liyastaqbila awalan nahari wa akhirahu, supaya dia bisa ya menjumpai awal siang dan akhirnya. Kenapa? Biasanya di maghrib itu awal malam, ya akhir siang. Kalau subuh awal siang, akhir malam. Nah, itu rahasianya begitu. Wa rawa ibnu Abi Daud, kemudian telah meriwayatkan Imam Ibnu Abi Daud an Amr ibn Marrah At-Tabi'i Al-Jalil radhiyallahu qala, dari Amr bin Marrah At-Tabi'i Al-Jalil, semoga Allah memberikan keridhaan buatnya, beliau berkata, kanu yuhibbuna ayyukhtimal Qur'ana min awalil laili, adalah mereka tuh as-salafus shalih cinta senang kalau menghatam Qur'an di awal malam, au min awalin nahar atau di awal siang. Cari awal malam atau awal siang. Wa an Talhah bin Musyrib At-Tabi'i, dan dari Talhah bin Musyrib At-Tabi'i Al-Jalil Al-Imam qala, man khatamal Qur'ana ayyata sa'atin, ya siapa-siapa yang menghatam Qur'an waktunya kapan aja. Tuh, kata Imam Talhah, ayyata sa'atin kanat minan nahar, di waktu kapan saja dari siang. Sholat alaihil malaikatu, maka malaikat semuanya berselawat, beristighfar maksudnya. Selawatnya malaikat itu artinya beristighfar. Jadi malaikat-malaikat memohonkan ampunan buat orang yang menghatamkan Quran, hatta yumsia, sampai sore. Tuh, jadi kalau di siang sampai sore tuh malaikat istighfar. Wa ayata sa'atin kanat minal laili, kapan saja dari waktu malam itu kalau kita menghatam Al-Quran, sholat alaihil malaika hatta yusbiha, ya malaikat-malaikat itu semua memohonkan istighfar buat orang yang baca tadi, menghatamkan sampai subuh. Itu begitu. Jadi kalau malam itu malaikat-malaikat beristighfar, berselawat artinya memohonkan ampunan sampai subuh. Kalau siang sampai sore. Ya, itu begitu. Jadi istimewa banget dah. Ya, jadi kalau kita sedang menghatamkan Al-Quran, baca doa, itu didatengin sama malaikat-malaikat. Semuanya beristighfar itu malaikat. Wa an mujahidin nahwahu, dan dari mujahid nahwahu, sama seperti itu. Wa rawaina fi musnadil imam al-mujma'i ala hibzihi wa jalalati wa itqanihi wa bara'atihi, dan kami telah meriwayatkan dalam musnad al-imam yang mujma' yang disepakati atas ya dijaganya, diagungkannya, dipeliharanya, wa bara'ati dan kecemerlangannya. Bara'ah itu artinya kecerdasannya. Abi Muhammad Ad-Darami rahimahullah, semoga Allah memberikan rahmat buatnya, an Sa'd bin Abi Waqqas, dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, idza waqa khatmal Qur'an awala laili, apabila berbetulan
seorang itu menghatamkan Al-Quran di awal malam, sholat alaihil malaikatu hatta yusbiha, maka malaikat-malaikat beristighfar memohonkan ampunan buat yang menghatamkan Al-Quran hatta yusbiha, sampai subuh. Tuh, sampai subuh Bapak Saudara. Masya Allah, itu kita ya, malaikat ribuan triliunan malaikat beristighfar buat orang yang sudah menghatam Al-Quran di waktu malam sampai subuh. Wa in wafaqa khatmahu akhiral laili, kalau seandainya ada orang berbetulan menghatamkan Al-Qur'annya di akhir malam, salat alail malaikatu hatta yumsia, maka malaikat beristighfar buatnya sampai ya sore. Qala Ad-Darimi, berkata Imam Ad-Darimi, haza hasanun, ini adalah yang hasan. An Sa'din, datangnya dari Imam Sa'ad. Faslun fil awqati al-mukhtarati lil qira'ah, ini pasal menerangkan tentang waktu-waktu yang terpilih ya untuk membaca. Kapan waktu-waktu yang kita pilih untuk membaca Al-Qur'an? I'lam ketahuilah anna afdhalal qira'ati, sesungguhnya membaca Al-Qur'an yang paling afdol, membaca Al-Qur'an yang paling bagus, maka nafi sholati, yaitu saat dia dalam posisi sholat. Tuh begitu. Jadi Al-Quran yang paling bagus dibaca saat kita lagi sholat. Makanya tadi yang saya bilang, guru saya ngajarin tuh kalau bisa kita ayo belajar hatam Quran dalam waktu kita sholat. Ya, makanya boleh tuh dikredit. Ya, misalnya kita sholat, ya baca satu ain, satu ain, satu ain. Setahun bisa hatam gak? Bisa. Tuh ibu-ibu ngaji, ya ibu-ibu ngaji di At-Tahir itu hari Sabtu, itu kan bacanya palingan 3 orang, 2 orang, 4 orang, itu satu kali baca satu ain, satu ain, satu ain, itu dalam satu tahun pasti ada hatamnya. Ya itu alhamdulillah, walaupun bacanya gak terasa, gak banyak, yang baca 3 orang, satu ain, ganti satu ain lagi, ganti satu ain lagi, saya tandain tuh Bapak, Ibu, Saudara, ternyata pengajiannya dalam waktu satu tahun atau minimal apa lebih, yang jelas khatam. Nanti kembali lagi dari surah ya Al-Fatihah, Al-Baqarah, terus sampai An-Nas lagi ya. Nah itu alhamdulillah, itu pengajian begitu tuh dari Kong Aji Tohir. Ya, jadi dari Kong Aji Tohir tuh ngaji dulu memang begitu. Ya, jadi baca Qur'annya emang satu-satu disuruh. Ya, enggak bareng-bareng bacanya. Suruh baca satu, ganti lagi. Terus ya ganti surah terus. Ya, tapi benar itu jadi program khatam. Masya Allah, saat khatam itu ya malaikat-malaikat datang semua. Shalat 'alaihil malaikah. Itu hadisnya. Itu malaikat-malaikat semua beristighfar. Buat siapa? Buat yang baca dan buat yang mengaminkan. Ya, kita enggak baca, enggak hatam, tapi kita mengaminkan, dapat juga di situ. Ya, nah itu alhamdulillah, itu pengajian udah lama, udah tua. Ya, udah berapa kali baca hatam Quran tuh. Nah, sampai sekarang alhamdulillah. Dari mulai Kong Tohir anaknya, sekarang cucunya, bahkan udah sampai cicitnya sekarang. Ya seperti itu, yang ngajar itu dari mulai ya almarhum ya Kong Tohir, kemudian anaknya, ya anaknya terus turun ke cucunya sampai cicitnya, udah yang ngajar sekarang. Ya ini alhamdulillah. Jadi ini termasuk salah satu apa? Sunnah hasanah. Ya, sehingga mudah-mudahan tuh Kong Tohir, keluarga-keluarganya, zuriatnya terus dapat ya ganjaran pahala tuh. Makanya apalagi sekarang pengajian hari Sabtu Pak, ya itu alhamdulillah cukup banyak ya, banyak lah. Nah kemarin ikut ziarah aja ya, itu banyak banget ya, itu nggak semuanya yang ikut ziarah ya, itu udah banyak, udah pakai ratusan ya. Memang pengajiannya cukup banyak ya, itu setiap hari Sabtu siang. Nah, ini alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi artinya terus regenerasi dilanjutkan terus oleh anak, cucu dan cicitnya, seperti itu.
Wa mazhabu Syafi'i, menurut mazhab Imam Syafi'i wa akharin dan lain daripada mazhab Imam Syafi'i rahimahumullah, semoga Allah memberikan rahmat buatnya. Jadi begitu ya, anna tatwilal qiyami, bahwasanya memperpanjang saat berdiri fi sholati dalam sholat, bil qiraati, dengan cara kita isi dengan membaca, abdulu, itu nilai lebih abdul min tatwilis sujudi, daripada memperpanjang sujud wa ghairihi dan lainnya. Itu mazhab Imam Syafi'i dan lainnya, bahwa ya memanjangkan saat berdiri itu lebih abdul ya, kebanding daripada memanjangkan saat lagi sujud. Jadi diri lebih bagus, lebih lama. Lebih kalau kita sholat sunnah sendirian di rumah, nah itu silahkan baca ayat Al-Quran ya, seperti itu ya. Ada yang nanya, Ustaz gimana kalau saya kagak hafal? Pegang Al-Quran ya, boleh, gak apa-apa. Atau kita buat sedemikian rupa ayat Quran yang besar sehingga kita bisa baca, kita lihat. Nah seperti itu ya. Karena ya itu baca Quran dalam posisi lagi sholat termasuk pahalanya yang paling besar kebanding daripada yang lainnya. Sehingga menurut mazhab Imam Syafi'i itu saat berdiri lebih lama itu terabdol kebanding daripada kita memperpanjang sujud. Itu kan kadang-kadang ada yang sujudnya lama, tapi lebih bagus ya kita perpanjang waktu berdirinya. Berdirinya 30 menit, nanti sujudnya 10 menit. Boleh begitu. Ya, jangan berdiri 5 menit, sujudnya 10 menit. Berdiri 5 menit, sujudnya 10 menit. Kurang bagus. Ya, jadi lebih bagus perpanjang berdiri. Berdiri berarti 10 menit, ya sujudnya 5 menit. Nah, seperti kalau ya berdirinya 30 menit, sujud 10 menit. Silakan, enggak apa-apa itu. Yang jelas lebih perpanjang waktu berdiri kebanding daripada saat kita sujud. Ini dikatakan anna tatwilal qiyam fis sholati bil qiraah abdulu min tatwilis sujudi wa ghairihi. Kan ada ruknun tawil, ada ruknun qasir. Kalau kita baca fikih ya, nanti rukun itu ada dua, ada ruknun tawil, ada ruknun qasir. Nah, kalau ruknun tawil itu hanya rukun yang boleh kita lama, seperti dalam waktu posisi kita berdiri, posisi kita ruku, posisi kita sujud, itu namanya ruknun tawil. Kalau ruknun qasir itu pendek, gak boleh lama-lama, seperti saat antara duduk antara dua sujud. Saat duduk antara dua sujud itu gak boleh lama-lama ya, melebihi ya kita orang tasahud batal ya, gak boleh. Atau i'tidal, kecuali pada saat lagi kunut, nah itu boleh. Ya tidak, kalau nggak ada kunut nggak boleh terlalu lama, melebihi orang baca fatihah itu batal, karena tidak termasuk ruknun qasir, sama seperti duduk antara dua sujud. Itu nanti dibahas dalam kitab fikih seperti itu. Wa amal qiraatu, adapun membaca fi ghairi sholati, di dalam ya keluar sholat, kalau kita baca di luar sholat, fa abdaluha qiraatul laili, maka paling bagus membacanya di waktu malam. Baca Quran yang pertama paling abdul dalam posisi lagi sholat. Sekarang ya, yang kedua, peringkat yang kedua, baca Quran di waktu malam di luar sholat. Jadi kalau udah di luar sholat malam tuh, jadi waktu malam itu waktu yang abdul. Wa nisful akhiru minhu abdul minal awali. Nah, nisful akhir malam, di nisful akhir jam 2, jam 3, jam 4 itu nisful akhir. Nah itu karena abdul, lebih abdul daripada yang pertama, daripada jam 10, jam 11. Wal qiraatu bainal maghrib wal isya'i mahbubatun, membaca Al-Qur'an antara waktu maghrib dan isya itu juga dicintai. Wa amma qiraatun nahari fa abdaluha ma ba'da sholati subhi, adapun membaca di siang hari yang paling abdul setelah sholat subuh. Jadi kalau habis sholat subuh kita baca Quran, itu waktu siang namanya. Nah itu waktu siang yang paling abdul setelah sholat subuh. Wala karohata fil qiraati, dan tidak ada waktu makruh dalam membaca, fi waqtin minal awqati, dari waktu mana aja. Beda dengan sholat, kalau sholat ada waktu tahrim, waktu tidak dibolehkan. Tapi kalau baca Quran tidak ada waktu tahrim, tidak ada waktu makruh, kapan aja boleh kita sholat. Cuma tadi ya, kapan saja boleh kita membaca Quran.
hanya ada waktu yang terbaik gitu. Tapi di waktu mana aja 24 jam itu boleh, silahkan. Enggak ada waktu larangan membaca Al-Qur'an. Ya, cuma ada waktu-waktu yang lebih afdol kebanding daripada yang lainnya. Wala fi auqatin nahi, dan tidak ada pada waktu-waktu larangan anis salat dari salat. Beda kalau salat. Kalau salat ada waktu larangan. Oh, habis salat subuh enggak ada salat. Habis salat asar enggak ada salat. Nah, itu ada. Tapi kalau baca Quran kapan aja boleh. Wa amma ma hakahu Ibnu Abi Daud, adapun yang dihikayatkan oleh Imam Ibnu Abi Daud rahimahullah, semoga Allah memberikan rahmat buatnya, an Mu'an ibni Rifa'ah, dari Mu'an bin Rifa'ah rahimahullahu, ya semoga Allah memberikan rahmat buatnya, an masyaikhatihi, dari guru-gurunya, annahum, sesungguhnya mereka, karahul qira'ata, memakruhkan membaca ba'dal asri, setelah asar. Waqalu, dan mereka bilang innaha, itu adalah dirasatu yahudin, ya adalah dirasah pelajaran dari Yahudi. Fa ghairu maqbulin, kagak perlu diterima. Wala asla lahu, dan tidak ada dasarnya. Tuh, jadi kalau yang menyatakan bahwa kalau habis asar kagak boleh baca Quran, enggak bagus, makruh, itu tidak ada dasarnya dan tidak perlu diterima. Ghairu maqbul, artinya ghairu maqbul, kagak boleh diterima. La aslalah, artinya la aslalah, tidak ada dasarnya. Gitu. Jadi yang mengemukakan pendapat bahwasanya membaca Al-Qur'an setelah salat asar itu makruh, itu tidak perlu diterima. Pendapatnya tidak boleh diterima. Kenapa? Karena tidak ada dasarnya. Itu yang dimaksud fa ghairu maqbulin wala aslalahu, begitu. Wa yahtaru minal ayyami, dan dia memilih dari waktu-waktu, dari hari-hari. Kalau hari yang dipilih al-jumu'at, pertama hari Jumat. Nah, habis Jumat wal isnaini, ya hari Senin. Wal khamisah, kemudian hari Kamis. Tuh, jadi Jumat, Senin, Kamis. Nah, itu kalau hari yang terbaik untuk baca Quran hari Jumat, hari Senin, hari Kamis. Wa yauma Arafah, kemudian hari Arafah. Makanya amalan hari Arafah tuh baca Quran. Ya, kemudian wa mil asyari, kemudian dia memilih dari ya 10. 10 ini bilangan-bilangan 10. Al asral awal, 10 yang pertama min Zulhijjah, dari bulan Zulhijjah tanggal 1 sampai tanggal 9 itu baca Quran, termasuk istimewa waktunya. Sehingga kita disuruh puasa. Itu kalau bisa kita ngamalin puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Nah, itu namanya min Zulhijjah al asral awal. Kemudian wal asrul akhir. Nah, kalau asrul akhir min Ramadan. Ramadan. Kalau Ramadan dari tanggal 21 banyakin baca Quran, udah. Jangan ngapa-ngapain, baca Quran aja. Ya, kalau kita beda, udah tanggal 21 pikirannya lebaran. Nah, udah begitu yang dipikirin lebaran. Padahal lebaran enggak usah dipikirin juga, ya datang juga. Nah, begitu. Cuma kita udah beda udah. Ya, udah lebaran aja dipilih. Nah, seperti itu. Padahal ini al asrul akhir. Ramadan. Wa minas syuhur, kalau bulan ya istimewa baca Quran bulan Ramadan. Tuh, makanya begitu. Kalau Rajab itu tempat kita beristighfar. Kalau Sya'ban nih saat ini banyaknya kita baca selawat. Nah, Ramadan banyakin baca Al-Qur'an. Jadi amalan yang paling istimewa di bulan Ramadan itu adalah baca Al-Qur'an. Begitu kata Imam Nawawi. Nah, nanti baru paslun fi adamil khatmi wa may yata'allaqu bihi. Mudah-mudahan apa yang kita baca pada kesempatan ya pagi hari ini ada manfaatnya, khususnya untuk pribadi saya, dan mudah-mudahan juga untuk para hadirin jamaah sekalian. Akhirnya manakala di sana sini terdapat kesalahan kekurangan, saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Sebelum kita tutup dengan pembacaan doa, ini ada undangan dari jamaah kita, yaitu Bapak Yazid. Nih Bapak Yazid. Yang namanya Yazid mana? Oh, ini. Ini Bapak Yazid ngundang nih. Nanti Bapak Yazid ngundang, dia akan mengadakan acara, yaitu pernikahan daripada saudaranya. Ya, daripada saudaranya nanti insya Allah akan dilaksanakan.